Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukru ala ni'milah. Seringkali orang mengandalkan daripada daya dan upayanya, termasuk pikirannya. Padahal daya dan upaya dan pikirannya tidak dapat mampu berbuat apa-apa tanpa kesadaran hati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering manusia tertipu oleh pikirannya, pikiran-pikiran negatifnya, bahwasannya dianggapnya bagus padahal itu jelek. Maka daripada itu, ketahuilah olehmu bahwasannya dengan kesadaran hati manusia dapat mengetahui bahwasannya pikiran-pikiran negatifnya yang salah dapat dibenahi dengan sadarnya hati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan konsentrasi penuh kepada Allah Jalla Jalaluh, bahwasannya kita harus selalu mengikuti kebenaran, yakni pikiran yang positif, pikiran yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun engkau berada, sadarlah hati, sadarkanlah hatimu untuk kembali selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kesadaran hati tersebut dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan dapat menolak daripada pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang negatif, ataupun bisikan-bisikan setan yang terkutuk. Maka dari itu, qalbun salim, hati yang bersih yang selamat adalah kesadaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala.